Wis anjay, kok membelakangi ya si dia ya. Oke cuk, di sini gua selaku kapten Netdes dan style ya. Open member juga sebetulnya, tiap hari juga open member. Member-member yang lain, yang 9 member yang keluar itu bukan mereka keluar sendiri, cuman gua tuh ngekick mereka dengan penuh alasan gitu. Kenapa dengan penuh alasan? Yang pertama ya, mereka gak maksimal dalam hal glory. Yang kedua, mereka tidak CN. Yang ketiga, mereka gak pernah push dog tag sesuai apa yang ditentukan oleh semua officer yang ada di FDS Eden Star ya. Ini aja nih slogannya aja nih, no glory no party gitu kan. Ketika mereka gak dapat glory, ya otomatis gak party lah gitu, gak sinkron gitu dengan apa yang dituntutkan kepada mereka gitu. Nah selanjutnya di sini gue bukan masalah leaderboard ya, bukan masalah leaderboard, ini leaderboard kadang naik kadang turun, ini alhamdulillah masih di peringkat ke-30 besar, dan leaderboardnya semua alhamdulillah untuk glory-nya 2.248.599. Ini bukan masalah peringkat, tapi ini masalah komitmen dan kekonsistenan mereka selaku member FPS Identity itu di mana gitu. Nanti syarat-syaratnya nanti gua tulis di deskripsi ya. Yang pertama gua jelasin aja dulu nih satu itu. Yang pertama di sini bukan masalah skill, bukan masalah kaya, bukan masalah dia miskin, dan bukan masalah dia bot, bukan masalah dia player lama atau baru. Di sini semua sama intinya. Kita bermain gitu kan, kita bermain game gitu kan. Ketika ada turnamen ya silakan ikut turnamen. Jika ada yang mau apa ya, apa maksudnya, jika gak ada yang mau ikut turnamen ya silakan, terserah itu hak mereka gitu. Tapi ketika soal glory kurang dan dog tag kurang, itu saya rasa tidak ada toleransi untuk mereka ya. Mungkin sejam dua jam kemudian mereka gak push apa gimana gitu, pas waktunya habis ya maaf gitu kan, aneh kick gitu kan, selaku memenuhi kepada aturan gue. Dan gue di sini open member juga nih untuk 9 orang ya. Nanti aturan dan klarifikasi tentang guild ini batukan aduh kebanyakan bacot gua, nanti gua tulis di deskripsi ya. Oke, cukup sekian, bye bye.